buat teman-teman nih yang sering lewat jalan ini, lewatin lokasi ini, pasti tahu kalau saat cuaca hujan itu seperti apa kondisinya. Ini sebelah kanan sini pasti banjir. Kalau hujan udah mulai deras nih, sebelah kanan tuh itu banjir. Kemudian di sebelah kiri sini juga nih. Nah, tepat di sini ini banjir juga. Nah, jadi berikut nih video saat kondisi banjir yang di sebelah kanan maupun di sebelah kiri ya. Jalan seperti ini. Yes, benar saja, di depan pom bensin Shell atau di seberang kampus, di depan kampus Trisakti, Fakultas Manajemen. Ya, ini terjadi nih. Lihat genangan airnya. Ini mending ya, nggak begitu parah. Kemarin waktu hari Senin kemarin tuh pas hujan deras rata semua. Ini lebih tinggi daripada ini genangan airnya. Jadi bilang bingung ya. Sistem drainasenya gimana nggak tahu nih. Nah, lumayan kan. Yes, Kampus Trisakti, Fakultas Manajemen. Banjir parah. Gokil. Parah banget ini banjirnya. Kalau di kanan sih agak ngeri ya, karena banyak lubang di kanan, hati-hati. Jangan maksain, Bu. Aduh. Nissan tadi ya? Bukan, Mitsubishi. Enggak nih, enggak begitu parah, cuma ya lumayan lah. Wow. Mogok. Hati-hati nih untuk teman-teman yang ingin lewat lokasi ini. Ini langganan banget nih. Kalau hujan pasti banjir. Hujan deras aja. Udah. Oh. Wow, ya Allah, di sini banjir juga. Ini kenapa ini tumben banget banjir di sini? Kayaknya emang deras banget deh nih hujannya. Dekat Polsek Bekasi Timur, banjir juga. Nah, seperti itu kondisinya, macet, banjir, udah gitu banyak lubang, hati-hati. Aspalnya itu banyak yang berlubang. Jadi sebisa mungkin diapalin deh kalau lewat situ. Oh, di lokasi ini lubangnya di sebelah sini, kayak gitu. Medan-medannya tuh diapalin, jangan sampai nggak hafal medan jalan ya. Karena terus terang kalau udah hujan deras banget, terus banjir, lubangnya itu ketutup air. Jadi lubangnya itu di aspal nggak kelihatan kalau misalkan udah ketutup air gitu, bahaya banget.
Ya, buat teman-teman semua, hati-hati ya. Dimanapun sih, nggak cuma di jalan raya ini aja. Nggak cuma di kawasan itu aja. Dimanapun tetap hati-hati ya. Keep safety riding, jangan lupa berdoa.